Penggalak ekosistem peringkat awal, Cradle Fund Sdn Bhd memeterai perkongsian dengan penyedia dana permulaan berpangkalan di Singapura, Golden Gate Ventures Pte Ltd (GGV) untuk bersama melabur dalam syarikat-syarikat teknologi Malaysia yang masih di peringkat awal untuk membiayai matlamat perluasan syarikat-syarikat ini ke peringkat global. Di bawah perjanjian yang ditandatangani itu, Cradle dan GGV akan membiayai 5 buah syarikat dalam tempoh setahun dengan peruntukan tahunan keseluruhan berjumlah RM2.5 juta. Syarikat baharu teknologi yang terpilih masing-masing akan menerima pembiayaan berjumlah maksimum sebanyak RM500,000. Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Nazrin Hassan berkata syarikat itu gembira dapat menjadi rakan kongsi GGV kerana ia merupakan rakan kerjasama lama Cradle. Perkongsian pelaburan bersama ini membawa hubungan ini ke tahap yang lebih tinggi. GGV juga memberikan kefahaman tambahan dan pengalaman melabur dalam syarikat baru bermula yang mungkin tidak ada pada Cradle sekarang, katanya dalam satu sesi taklimat media selepas upacara menandatangani perjanjian itu. Menurutnya lagi, penglibatan Cradle dalam pelaburan bersama ini adalah satu daripada langkah-langkah untuk menarik pelabur asing, terutamanya pemodal teroka dan pelabur untuk melabur dalam perniagaan teknologi di Malaysia. Sejak 10 tahun lalu, Cradle telah membiayai lebih 600 syarikat baharu teknologi melalui geran pembangunan produk pemangkin program pelaburan Cradle CIP dan geran pengkomersialan produk Chip 500-nya.